je lah. Tak ada. Mata ni. Apa dia? Pasal hospital. Okey, apa benda tu? First, CD room. Untuk PA. Itu je aku nak tahu. CD room dan floor PA. CD room fungsinya untuk baca daripada CD. Dan floor PA baca daripada disket. Nak hubung diorang ke motherboard? Kita akan gunakan ID cable yang akan bersambung pada papan induk. Okey. Ada apa-apa hal yang boleh aku bantu? Aku nak tanya pasal komponen komputer. Oh, komponen komputer yang kita belajar sebelum ni. Ha. Ada apa? Aku cuma tahu, yang aku tahu pun tentang power supply. Power supply membekalkan tenaga kepada komponen-komponen komputer tu. Tapi yang lain aku tak berapa jelas lah. Okey, aku yang aku tahu, aku tahu dua. Apa tu? Fungsi komponen komputer. Salah satunya kau tahu grafik card. Grafik card ni adalah fungsinya untuk menghasilkan dan mencantikkan grafik komputer. Okey. Satu lagi SATA cable. Aha. SATA cable ni fungsi dia untuk menghubungkan antara motherboard dengan hard disk. Ha, aku dah faham dah. Asik. Hasan. Jom solat berjemaah ni masjid. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepada. Tadi dalam kelas, aku tak berapa faham lah tentang motherboard dengan RAM tu. Kau boleh terangkan sikit tak apa fungsi motherboard dengan RAM? Kau tak tahu ke tentang komponen-komponen tu? Gelisah semacam je. Nah, mari aku terangkan. Jadi, kau dah faham? Oh, macam tu. Okeylah, sekarang aku dah faham dah. Terima kasih. Kejap. Kau memang tak faham ke atau tak tahu?